Ya, ini kita sambung pembelajaran kita seterusnya bab 10, perimeter dan luas. Kamu dah belajar ni sekolah rendah, perimeter dan luas. Kita flashback sikit. Down. Okey, 10.1 perimeter. Bagaimana anda menentukan perimeter? Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Misalnya, kita boleh menentukan perimeter kolam renang yang pelbagai bentuk dengan mencari jumlah panjang sisi kolam renang itu. Nah, jadi perimeter ni adalah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Itu ya. Nah, jadi kalau suatu kawasan tu tak tertutup, dia terbuka, kamu tak bolehlah cari perimeter. Contohlah, ni segi empat. Tertutup. Segi empat sama. Contohlah sini 2 cm. Maka perimeter dia berapa perimeter dia? Perimeter ni adalah jumlah panjang sisi di luar. Maka berapa perimeter dia ni bagi segi empat sama ni? 8 cm. 8 cm kan? 2 cm di atas tambah 2 cm di kiri tambah 2 cm di bawah tambah 2 cm di kanan. Jadi jumlahnya 8. Jangan lupa unit cm. Perimeternya 8 cm. Contohlah macam ni. Lima cm, 3 cm, 2 cm. Boleh cari perimeter tak ni? Boleh cari perimeter tak ni? Tak. Kenapa tak? Dua cm tu tak sambung kat 5 cm. Dia tak sambung. Ataupun dalam bahasa mudahnya, bentuk ni dia terbuka. Kalau terbuka ni, kita tak boleh cari perimeter lah. Perimeter ni dia kena tertutup. Dia kena, semua sisi tu kena bersambung. Kalau dalam contoh ni, sini ni ada gap ni. Tak bersambung. Maka tak boleh cari perimeter lah. Tu je, mudah je. Okay, contoh lain. Kita baca ni. Contohlah kan. Berapa perimeter ni? Perimeter bentuk ni. Berapa? 11 cm. Entah lah. Belah apa sebelahnya? Apa dulu kita nak tambah ni? Sebut-sebut. Kita nak cari perimeter gambar rajah ni. Berapa perimeter dia? Mana? Berapa? 5 cm. 5 cm. Tambah M. berapa? 4.
2. Tambah 2. Ah, 5 cm mana cm ni? 5 cm. 5 cm. Tambah 4. Tambah 2 kan? 2. 2. 2 ni. 2. Tambah 4. Hey, nak apa ni? 5. Ah, 5. Mana 5? 5 ni. Tambah. Tambah 2. 2. 2. Ada lagi nak tambah? Ada lagi tak nak tambah ni? Ada tak. Ah, tak ada kan? Hai, kita tambah 2, tak ada dah. Jadi jawapannya apa ni? 9, 10, 11, 16, 18 kan? 18. 18 cm. Maka perimeter bagi gambar rajah ni adalah 18 cm. Dan ni, yang cikgu bulatkan warna merah ni. Ha, ni panjangnya 2 cm ni. Kita tak kira sekali eh. Ha, sisi yang cikgu bulatkan warna merah ni kita tak kira. Kita tak adalah letak tambah 2 sini. Ha, kenapa? Kenapa? Boleh beritahu sebab dia. Kenapa kita tak kira panjang yang 2 ni? Kenapa kita tak kira? Sebab dia berada di? Di dalam. Ha, dia berada di dalam. Perimeter ni kita hanya kira panjang bentuk di luar je lah. Ha, macam tu je. Okay, faham eh? Ni dah belajar sekolah anda ni. Ha, saya lihat contoh. Contoh satu. Tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Kira ya perimeter. Perimeternya adalah PQ. PQ ni. PQ ni 4. Kemudian tambah QR. QR 3. Tambah RS 4. Tambah ST 3. Tambah TU. Nah, ST 3. Tambah TU. 3. Eh, 4. Kemudian tambah UV 9. Ha, ni bawah ni berapa ni? 9. 9 eh. Okey, lihat eh yang bawah ni. Yang bawah ni dia akan sama dengan yang atas. Ke mana yang atas? Yang atas yang ni. Sini 4 kan? Kemudian yang atas ni juga 4. Dan yang ni 4. Jadi yang atas ada berapa? 4 tambah 4 tambah 4. Jadi atas 12. Jadi bawah juga adalah 12. Okey, faham tu? Nampak tak? Baik. Ha, okey. Kemudian tambah dengan W. Ya, WP ni 9. Hang ke? Ah, 9. Okey. Ulang eh. Untuk contoh satu ni, kalau kamu tak tahu panjang yang bawah ni, ah, bawah ni tahu apa ni, tak ada bagi tahu pun. Ah, jadi kamu jangan confuse. Kamu tengok je. Bawah mesti sama dengan atas. Contoh mudah dah. Contoh mudah. Tapak dia akan sama dengan atap dia. Jadi bawah ni tapak lah. Atap dia mana atap? Atas dia ni lah. Sini 4.
Sini 4, sini 4. 4 tambah 4 tambah 4, 12. Atas 12. Jadi bawah pun 12 lah. Macam tu. Jadi untuk B, cari, kamu cari perimeter. Tambah je. FE. Sama dengan 6 kat bawah ni. Kemudian tambah EB. Sama dengan 5. Tambah dengan DC. DC sama dengan apa ni? DC apa DC? Berapa DC? 6. 6. Macam mana kamu tahu 6? Ni. Sebelah 9, kiri 9. Dia akan sama dengan sebelah kanan. Sebelah kanan mana sebelah kanan ni? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Lalu sini 3. Jadi maka sini automatik 6 lah. 6 tambah 3, 9. Sama dengan 9. Macam tu je. Mudah tu. Ya. Kemudian tambahlah BC 4. Tambah BA 6. Tambah AF 9. Tu je perimeter. Kamu tambah yang tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang warna biru ni, yang warna biru ni, cikgu elak warna biru ni, kamu tak tambah sebab dia berada di dalam. Perimeter kita hanya tambah sisi yang di luar je. Panjang sisi yang di luar. Okay, mudah tu. Okay, contoh 2. Kalau contoh 2, ukur perimeter bagi objek dalam rajah di bawah. Kamu ukur lah. Next. Kamu tambah lah. Atas 6, tambah 3, tambah 1, tambah 3, tambah 1. Kemudian yang melengkung ni, warna merah ni, melengkung ni kalau kamu nak kira, kamu kena guna benang lah. Guna benang. Dia tambah je semua. Luas yang di luar. Panjang sisi yang di luar. Okay. Ni buat latihan ni. 1 A, B. C tak payah. Sebab C ni dia bentuk benda-benda benang. Tak payah. Next. Menganggar ni tak payah lah menganggar ni. Menganggar tak payah. Satu 10.1C dengan 10.1A dengan 10.1C nombor 1, 2, 3. Habis bab 10.1. Bukan bab 10.1 perimeter habis. Nanti kita sambung luas pula 10.2. Okay, ada masalah perimeter? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada, tu je lah kelas kita pada hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah. Okey, kelas sampai pukul 10.30 kamu buatlah. Siapkan kerja tu. Sikit tu berapa soalan ya? 5 ke 6 soalan. Okey, bye-bye. Yang belum isi kadi lah, boleh isi kadi dalam di ruangan cek. Sama-sama. Sama-sama.